adalah ikut dalam membangun konstruksi sistem sosial masyarakat, karena kuncinya adalah harmonisasi tadi. Dari pemerintah Kota Yogyakarta yang ditugaskan untuk menyelenggarakan BJNJ sebagai puncak acara HUT Kota Yogyakarta ke-267 sudah berkeliling ke teman-teman penampil seni yang nanti akan dituju ke teman-teman kemantren yang sudah berlatihan mulai dari beberapa minggu yang kemarin. Kami melihat semangat yang akan ditampilkan, inovasi dan kreasi dari teman-teman penampil tersebut. Maka saksikan BJNJ ke-8 2023 besok hari Sabtu tanggal 7 Oktober bersama-sama. Tentunya karena pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat Kota Yogyakarta masih berperang melawan sampah, mari jangan ciptakan tambahan sampah. Kita akan mengelola sampah yang dihasilkan oleh teman-teman yang menonton venue utama sebaik-baiknya agar tidak menambah, dan tetap menjaga kebersihan yang selama ini ditampilkan oleh Kota Yogyakarta. Dan satu lagi pengayaan di BJNJ 2023 ini adalah kami menyediakan tribun bagi para penonton, wisatawan yang akan menyaksikan BJNJ dengan lebih nyaman lagi melalui tribun berbayar. Silakan, kita bekerja sama dengan teman-teman BP2KI, dengan sahabat saya Mas Aldi menyelenggarakan ini, sehingga teman-teman selain nanti bisa menyaksikan dengan nyaman, juga mendapatkan merchandise yang telah disiapkan oleh teman-teman dari BP2KI tentang BJNJ ini. Monggo kepoin di Instagram kami di Pariwisata Jogja Kota dan Pinarak Jogja.